بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله pada siang hari ini kita melanjutkan di pengajian Hadis yang ke-20 Dari hadis Arba'in Nawawi Kemarin dua hari libur Karena sakit Ini masih meriang sedikit InsyaAllah pengajian uh, Siang hari ini Pengajian untuk di bulan Ramadan yang terakhir InsyaAllah nanti Dilanjutkan di bulan Sawal insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا والله شهد القادر الجيلاني والنصارى حسن الله, الله من سلام عليكم سلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللي في هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العشرون وتعويكك وحديثك نمبر 20 An Abi Mas'udin kal cerita akan saking Abai Abi Mas'ud Uqbah bin Amr nyatane Uqbah bin Amr Al Ansari kang sahabat Ansar Al Badri kang pangsa sahabat sing merok perang Badar radhiyallahu anhu qal qala Dawuh sapa iki uh, sahabat Uqbah bin Amr ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma an nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahtahi idha lam tastahi fasna' ma syi'tah kala dawuh sintan rasulullah tersani Allah sallallahu alaihi wasallam rupani dawuh inna mimma adrukan nas inna mimma saat temene iku setengah sangking barang adroka kang nemu an nasu menungso min kalamin nubuwati sangking dawe kenabian al-ula kang pertama rupane dawuh yaiku isa dadi isime inna yaiku opo idalam tastahi rupane dawuh yaiku ida lam tastahi idalam tastahi tatkala ne ora isin sapa fasna mongko agawe sapa sira maing barang sik takang karep sapa ma rawang riwayatake ueng hadis sopo Al-Bukhari Bukhari. Alhamdulillah di pertemuan Ramadan yang terakhir ini kita akan mengupas perihal berkaitan dengan al-haya minal iman yaitu malu itu bagian dari kesempurnaan iman. Maka al-haya minal iman ini hadis yang sebenarnya ibarat kata malu dalam konsep hadis yang ke-20 ini adalah bagian dari rim bagian dari kaca bagi diri kita sendiri bagi siapapun yang kemudian menempatkan malu itu sebagai cerminan sebagai bagaimana seseorang mampu untuk ngerem untuk tidak melakukan keburukan orang malu untuk kemudian tidak dia tidak melakukan kezalima nanti kacamatanya adalah al haya sebelum kita kupas matan dari hadis ini kita kupas dulu sedikit uh, yaitu berkaitan sahabat Uqbah bin Amr al Ansari al Badri beliau ini dikatakan sahabat Ansar karena nisbatan ilal Ansar Uh, beliau dinisbatkan kepada sahabat Ansor karena beliau termasuk uh, apa namanya sahabat yang nasru Rasulullah sallallahu yang menolong Rasulullah dari proses hijrah dari Makkah menuju Madinah. Uh, Ansor ini terdiri dari dua suku yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Makanya mereka dinamakan al ansari sumu ansaran li'annahu nasru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al badri al badri itu dinisbatkan ila Badrin karena beliau ini termasuk uh, orang yang ikut berperang bersama Rasulullah uh, ketika perang Badar yaitu perang pertama yang dialami di oleh umat Islam yaitu pertempuran antara umat Islam dengan musyrikin dan Sahabat Uqbah ini termasuk orang yang ikut di dalamnya tetapi beliau Menurut uh, para ulama beliau bukan termasuk sahabat yang syahid ketika perang Badar tapi beliau termasuk ikut serta dalam perang Badar. Wakana adadu ahliha anhum wa kana adadu ahliya radhiyallahu taala anhum salasa mi'atin wa salasata asyara rajulan ala Menurut para ulama bahwasannya jumlahnya sahabat yang ikut perang Badar itu adalah 313. Basyarahumul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Rasulullah memberi kabar gembira kepada mereka tentang dimasukkannya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalat ma'ahumul malaikah wa da'at lahumul maghfirah. Dan malaikat ikut berperang dengan mereka dan tentunya mereka juga mendoakan akan ampunan mereka semuanya. Ini perang yang menentukan akan kemajuan Islam berikutnya. Ada keistimewaan yang apa namanya para ulama ini termasuk disebutkan uh, di dalam kitab Syarah Al Jawahir ini tentang batu doa indah dikri asma yahli badrin yaitu ketika nama-nama sahabat badar ini ahlu badar ini disebut maka ini yang berkaitan uh, tawasul tentunya dengan sahabat badar. Dan ini disebutkan dalam satu kisah. Satu kisah ini diceritakan bahwa Katab tu asma'ahum wa tuha Aku itu menulis nama sahabat badar yang totalnya 313 itu Dan aku menghafalkannya Wa kundu as'alullaha bihim al-fatha akibakulli sholat dan aku itu selalu minta kepada Allah bihim aybi bi wasilati ahli badrir yaitu dengan wasilah nama-nama sahabat ahli badar untuk dibukakan segala kesulitan tentunya setiap habis salat falam yamdi alayya illa ayyamun hatta Allahul dan setelah aku rutin membaca itu itu tidak ada hari yang yang susah yang tentunya itu ada hal-hal positif yang kemudian aku dikasih rezeki oleh Allah sehingga problem-problem itu terbuka atau kalau masalah punya solusi kalau ada apa-apa terselesaikan fama kuntu asma syai'an illa hafidtu ketika aku mendawamkan membaca nama sahabat badar yang berjumlah 313 itu setiap selesai sholat aku baca terus itu ketika aku mendengar sesuatu aku tidak habis ilah hafid kecuali aku mampu menghafalkannya bayangkan orang yang istiqomah menyebut nama sahabat yang ikut perang badar yang berjumlah 313 itu beliau ketika mendengar apapun langsung menghafal langsung hafal wala nadortu syai'an illa fahimtu illa fahimtuhu dan aku ketika melihat sesuatu maka yang ada adalah aku diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ja'altu yadi ala ra'si maridin wa talautu asma'ahu bi niyatin khalisatin illa syafa'ahu Allahu taala. Dan beliau ini kalau ada orang sakit tangannya diletakkan di kepalanya orang sakit kemudian dibacakan nama-nama sahabat al dengan niat yang murni tentunya niat yang ikhlas maka tiada kecuali Allah memberi kesembuhan untuk orang itu wa <tik> in ketika seandainya orang yang sakit itu memang sudah tiba waktunya maka dia dimudahkan untuk ajalnya ya Allah ini begitu mulia karena apapun ini orang-orang mulia orang yang memperjuangkan harta nyawa untuk umat untuk agama untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dan di sini diceritakan sebagian para ulama menulis nama sahabat Badar kemudian menghafalnya kemudian itu dibaca setiap habis sholat lima waktu dan ketika Beliau ini ada problem, kecuali Allah akan mendatangkan solusi. Dan ketika beliau mendengar sesuatu, maka langsung hafal. Ketika melihat sesuatu, langsung beliau paham. Dan ketika ada orang sakit, kemudian dibacakan nama-nama sahabat Badar, maka kemudian Allah memberi kesembuhan. Kalaupun itu tiba ajalnya, Allah akan mempermudah ajalnya itu. Masya Allah. Maka semoga setelah ini kita hafal ini nama-nama sahabat uh, yang ikut perang Badar ya Allah. Lah sahabat uh, Abi Mas'ud yaitu Uqbah ini termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar tapi beliau bukan termasuk yang syahid di dalamnya. Kita masuk di mantan hadis sahabat Uqbah ini meriwayatkan hadis kurang lebih beliau meriwayatkan hadis 100 Uh, dua hadis, 102 hadis. Wa dan sahabat Uqbah ini beliau meninggal pada tahun 41 ada menyampaikan 42 Hijriah di Kufah. Ada yang mengatakan juga di Madinah, tapi masyur beliau meninggal di Madinah. Kita masuk di batan hadis. Inna mimma adrakan nasu min nubuwatil ula idalam tastahi fasna' masita <Sessizuk> salah satu di antara yang bisa ditemui dari oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama yaitu tentunya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya Nabi Adam Alaihissalam termasuk di dalamnya adalah Nabi Adam Alaihissalam maka apa itu di dalam tastahi fasna masita apabila kamu tidak malu ya maka lakukan sesuai kehendakmu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Nah, nah di sini yang dimaksud mingkalami nubuhatil ula, ay mingkalami ashabiha fahuwa ala hadfi mudaf. Oh ini anu ya, uh, ini. Langsung kita masuk di maksud dari mingkalami nubuhatil ula. Nah di sini mingkalami nubuhatil ula yaitu li anna fi syariati adam termasuk Uh, sari'at nabi Adam termasuk syariatnya nabi-nabi yang sebelumnya tentunya apa itu yaitu idalam tastahi fasna masita apabila kamu tidak malu maka ya lakukan sesuai kehendakmu maka kalau kita tengok ini maka di sini bisa bermakna macam-macam nah, yang pertama para ulama memaknai idalam tastah idalam Fasna masita di dalam tastahi fasna'ma syita yang pertama fasna'ma syita di sini adalah ay al masyita ay ay aratta jadi kalau kamu ndak malu ya lakukan sesuai kehendakmu nah kemudian di sini ap, sifatnya uh, kayak uh, ngelulu kalau bahasa orang Jawa itu ya kalau kamu ndak punya malu ya silakan Nah, silakan. Tentunya ketika Anda punya malu itu ya menuruti hawa nafsu dan lain-lain. Karena semua punya konsekuensi yaitu fa inna Allaha taala yujazi alaih. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang uh, siapapun melakukan itu. Ada yang bermakna fasna masih di sini adalah uh, al khobar bermakna al khobar, amrun bermakna al khobar. Jadi uh, ketika seseorang tidak punya malu maka ya silakan lakukan halal yang mungkar halal yang buruk karena pasti semua ada konsekuensi itu tadi atau bisa bermakna itu apa namanya uh, jawaz yaitu undur ilama turid antaf alahu fa inka nami minallah wa minan nasi fi ali. maka yang di sini bisa dikatakan ya ya terserah kamu namanya Uh, ini adalah sebuah pilihan. Kalau kamu nggak punya malu ya silakan uh, lakukan sesuai kehendakmu. Kalau kamu nggak, kalau kamu punya malu ya jangan lakukan sesuai kehendakmu. Itu maksudnya al-jawaz itu di situ. Jadi semua punya konsekuensi. Mau, mau itu al khobar mau itu bimana atau bih, mau itu bimana uh, al-amrulil-jawaz, semua memiliki konsekuensi yang 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 berbeda-beda. ai nak min maka dari sini para santri dan uh, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka malu di sini sebenarnya konsepnya adalah bukan sekedar malu kemudian kita malu bertanya malu malu ngomong bukan tetapi malu di sini adalah khulukun yabasu ala tarkil qabih yaitu budi pekerti yang kemudian memunculkan untuk memiliki kecenderungan untuk meninggalkan hal-hal yang salah dan di sini malu yang model begini ini adalah malu yang tentunya tentunya ini adalah malu yang baik yaitu karena budi pekerti yang mampu menumbuhkan supaya dia meninggalkan hal-hal yang buruk nah, kalau malu yang sifatnya malu belajar malu bertanya ketika ada sesuatu tidak bisa dia malu bertanya ya itu malu yang tidak diperkenankan malu yang jelek makanya sampai ada satu kisah Sayyidah Aisyah nisa nisa ul ansar lam yamna haya ay yas'alna an amri dihi di ini sahabat Aisyah ya istri Rasulullah ini memuji nah, beruntung wanita-wanita itu yang wanita ansar ya tentunya yang dia tidak menahan darinya rasa malu karena dia berani bertanya tentang urusan agamanya ini peristiwa ini diabadikan ketika Umus soleh tanya pada rasulullah tentang apa namanya bagaimana kalau seorang wanita itu mimpi basah gitu ya apakah dia wajib mandi atau tidak maka kemudian sama rasulullah idharo atilma kalau memang uh, perempuan itu melihat air yaitu tentunya mandi di sini maka ya ya tentunya mandi kalau tidak ya tidak begitu prinsipnya ya sama laki-laki juga sama kalau dalam mimpinya itu merasa dia kayak mimpi basah mungkin bangun tidak ada yang basah ya tidak perlu mandi dari sini kemudian dapat kita petik pelajaran bahwa malu ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam hidupin kehidupan kita sehari-hari ketika seseorang malu untuk korupsi seandainya maka begitu uh, Beruntung kemudian seseorang terim gara-gara karena punya sifat malu itu malu kalau ketahuan malu kalau ketahuan kemudian bagaimana tanggapan masyarakat bagaimana keluarganya kalau dia masih punya malu maka ini baik hanya orang kalau enggak punya malu ya sudah itu tadi Fasnak masih nah, lakukan sesuai kehendak kalian maka malu ini ngerem dalam hal apapun orang takut pencuri karena dia pikirnya nanti kalau ketahuan nanti anaknya gimana, nanti istrinya gimana, nanti dia malu. Orang mau korupsi, orang mau berzina, orang mau semuanya mau minum nanti tak malu kalau anaknya lihat apa semuanya karena makanya uh, kalau ini kita pegang betul, maka ini beruntung kita. Kalau masih diberi rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka semua dibabat keburukan tanpa melihat apakah ini nanti mempermalukan diri sendiri, ataupun orang lain, ataupun keluarga. Maka dari sini, seseorang kalau mampu melakukan ini, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang beruntung, karena dia masih dititipi rasa malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rasa malu, malu yang berkaitan dengan uh, dalam belajar, dia malu bertanya tersesat malu bertanya ini malu yang jelek tapi kalau malu yang sifatnya untuk kebaikan maka itu dianjurkan yaitu uh, malu uh, apa namanya malu mencuri malu korupsi malu berzina malu menyakiti orang malu mendolimi orang karena uh, malu semuanya kalau ini dilakukan Masya Allah maka di ada salah satu ulama menyampaikan Syekh Fudail rahimahullahu taala uh, karena malu ini menentukan orang beruntung dan celaka. Lah beliau menyampaikan khamsatun min alamati syaqa. Salah satu ada lima yaitu indikator orang itu celaka. Al qashwah fil qalbi hatinya keras. Orang kalau hatinya keras maka dia alamat menjadi orang yang minal asyqiyah bukan minus su'ada. Wa ain, ay min taala. Yang kedua, air matanya kering. Dia tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang di tema kita, wa qillatul Sedikit terasa malu bagi dirinya. Ini masih punya malu aja termasuk minal asqiya, tetapi qillah, sedikit. Wa fid dunya cinta terhadap dunia berlebihan tentunya wadulul dan lamunan yang tinggi atau lamunan yang panjang ya dia berpikir terlalu jauh sehingga kemudian apa yang menjadi kewajibannya sekarang malah tidak didunaikan dia hanya berpikir sekian tahun 10 tahun 20 tahun gitu dan dia tidak berpikir apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala al-qaswa fil jumudul ain wa qillatul dunya hati yang keras salah satu tanda orang selaka itu hati yang keras mata yang kering yang jarang menangis karena takut kepada Allah sedikitnya rasa malu cinta terhadap dunia dan terlalu berangan-angan yang jauh dan ini termasuk min alamati atau min alamatil asyqiyah. Maka semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari uh, hati yang keras, dijauhkan dari Allah mata yang jarang menangis, sedikit rasa malu, terlalu cinta terhadap dunia dan yang terakhir yaitu terlalu memiliki angan-angan yang panjang. Di situ sehingga dia melalaikan Dirinya dari mempersiapkan Menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala Maka para Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah sahabat-sahabat Hadis yang ke-20 ini Mengajarkan tentang bagaimana Malu harus menjadi uh, Kaca kita Ini baik apa tidak Oh kalau kita ini Diketahui orang malu maka Stop jangan dilakukan Oh ini, kalau saya melakukan ini, itu efeknya. Kalau diketahui orang, saya malu apa tidak? Kalau kemudian kita, hati kita kok merasa malu dilihat oleh orang, maka jangan kemudian itu dilakukan. Jadi, kalau bisa dikatakan, malu ini adalah kaca untuk diri kita kaca bercermin untuk kita apakah pantas itu dilakukan apa tidak apakah itu kemudian layak untuk dilakukan apa tidak kalau kemudian kita bisa memahami bahwa al haya al haya bahwa makhluk itu adalah bagian dari cermin kita dalam menjalankan uh, hal yang baik ataupun hal yang buruk dan tentunya kalau hal yang baik pasti itu baik tetapi hal yang buruk kemudian ini memberi efek yang tidak baik ya, apa tidak maka Al-Hayya itu bisa menjadi cermin bagi kita Al-Hayya bisa menjadi tongkat kita dalam menjalani kehidupan Yang tentunya diridui oleh Allah Subhanahu SWT InsyaAllah di pertemuan ini saya cukupkan Di bulan Ramadan Nanti dilanjutkan di bulan Syawal Supaya Semoga Apa yang kita kaji ini selama bulan Ramadan Diberkai oleh Allah Subhanahu SWT dan saya pribadi semoga dianugerahi oleh Allah kesehatan kekuatan untuk bisa melanjutkan ngaji hadis arba'in nawawi ini di bulan syawal kita akan memulai di bulan syawal insya Allah dan semoga panjenengan semuanya saya kita semuanya di 10 hari terakhir ini kita bisa memfokuskan diri di dalam syahrul layali untuk menghidupkan malam-malam akhir di bulan Ramadan yaitu malam 10 terakhir dan tentunya yang paling penting kita semoga didaktirkan oleh Allah menemui malam Lailatul Qadar sehingga kita menjadi orang yang yang selalu dalam naungan rahmat selalu dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari semoga di tahun ini di Ramadan ini kita semuanya di 10 hari akhir ini kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan baik saya dalam membaca ada yang salah. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang kita kaji bersama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. هدانا الله وإياكم أجمعين الفاتحة بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين عليهم مولاي صل وسلم من أبادها على حبيبك خير حلك كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاته لكل هول من الاهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلِّ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته